akikah oleh orang tuanya masa dia bayi, masa dia kanak-kanak, maka tidak salah. Dia melakukan akikah semasa dia dewasa. Itu makna akikah. Adapun korban, biasa. Siapa sih boleh buat? Nak buat sekali kah? Nak buat dua kali kah? Nak buat tiap-tiap tahun kah? Itu benda sunat sebagai menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan korban pula ada masa. Akikah tidak ada masa. Bila-bila boleh buat. Tetapi korban hanyalah dilakukan pada 4 hari saja. Iaitu pada hari Nahar, iaitu pada hari Raya 10 Zulhijjah dan pada 3 hari Tashrik. Artinya korban hanya boleh dilakukan sejak terbit fajar 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah sampailah terbenam matahari 13 Zulhijjah. Habis masa untuk korban. Ini saja masa yang diharuskan untuk korban. Cuma satu perkara yang perlu kita ingat. Seperti yang saya terang di awal tadi. Perbuatan korban, menyembelih binatang, mempersembahkan korban kepada Allah, ialah nak menghampir diri kita kepada Allah. Tetapi kita mesti ingat, kalau kita benar-benar nak menghampir diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya melalui korban semata-mata. Karena hari ini sudah ada umat Islam, segelintir umat Islam, pasal nak korban, Masya Allah, tiap-tiap tahun. Sama rasa yang kelebu seorang dia ke, dia share 7 orang ke, tapi herannya sembahyang tidak. Masya Allah. Puasa pun kadang-kadang rajin buat, kadang tak buat. Tapi bila korban, jangan lupa dia. Dia dulu orang yang serah duit untuk buat korban. Ini satu masalah juga. Kalau kita menghampir diri kepada Allah SWT, hampir melalui